Halo Discus Lover, balik lagi sama gue Hendra di sini dari Zora Discus Fish Farm. Pada video kali ini gue mau sharing beberapa ikan yang kita kirim ke klien. Cuma yang membuat gue bikin intro kali ini adalah ada perasaan unik atau perasaan yang ingin gue sharing sama kalian sebagai seorang breeder discus yang membesarkan ikan dari telur ataupun membesarkan ikan dari size kecil. Jadi ternyata pada saat gue packing dan saat editing video ini, ada perasaan berat untuk melepas ikan-ikan base kita ke klien kita. Cuma gak apa-apa, semoga ikan kita happy di tempat klien baru. Dan thank you buat klien kita yang menjauh di sana. Enjoy! Aduh.